Virgil Rubdaga yang di set kedua mendapat perlawanan sengit dari Jepar Putra. Ali Bunting menulis pengeser tengah di posisi Javi dan ini Tasnit bola ketiga. Bola ketiga sudah dilakukan. Tenang Bang Akayu kecepatannya benar-benar sulit dari dalam gerang ada Yuki dari tapi jelas jempol bakalai second game shot 2-0 1-0 untuk kali hadir di Jepar kembali merebuti Ahmad Ibrahim. Seperti Ori tidak hanya Ori memiliki anak-anak jumlah muda tapi teknik dengan batik yang tepat satu sama terjadi kita lihat lagi-lagi dan coba dengan kekuatan sedikit di Jepun Garaga maka menurutkan lebih 2-1 menahan lega dirinya kita lihat lagi-lagi dan menunjukkan berudah kali menjadi 2-1 ya sama saja dengan Yuki tangan-tangan dan terbukti seperti terjebak kemudian juga seorang Gunawan tadi maka kemudian menjadi 3-2 bisa melewati 2 poin bisa margin buat tim yang benar-benar bisa ada peluang menang di pertandingan kembali Gunawan langsung ke tidak benar angkat Ali Henry yang benar-benar masuk dari dua pukulan dari seorang Zidong maka kini bisa berubah menjadi 3-1 Zidong kembali bergeser ke belakang benar-benar komunikasi yang baik bisa tenang ya kita kembali lagi lapangan kekuatan sengit bersiap kerja dan benar-benar cipulan oleh pemikawal Adan dengan seorang Ali tadi gol itulah kekuatan tim daripada bersiap kerja Hayun 5-6 di posisi servis yang kelima saya siapa yang akan jalan servis yang kita lihat saja tukuk kandang itulah pukulan yang tak seimbang tadi. Maka kerugian 7-5.
Coba saja ini yang beriman kembali. Sangat baik dan kembali foto. Tangan salah. Yuki di sana tetapi pukulannya keras. Sudah mental di luar lapangan. Anam membayar kesalahan dari ibu tentunya. Anam kembali daripada Beko. Langsung tipis Fajar penuh keterangan jadi ya. Diperhitungkan sedikit miskomunikasi dengan seorang Yoki. Dari kita menjadi 7-1. Yoki dari sedikit tergantung 7-1. Tergantung dan digantung kemudian kembali lagi-lagi diutamakan. Dari maka kedudukan menjadi 2-7.
dari Anika Dias. Ya Allah.